Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ulumi fi darihi amin. Fa in ta'adzara akhzuhu, maka jika uzur oleh mengambilnya. Ya. Si muhtal mengambil ya piutangnya kepada muhal alaih. Kita bicara tentang hawalah. Ada muhil, ada muhtal, ada muhil, ada muhal alaih. Ada muhil, ada muhtal, ada muhal alaih. Muhil orang yang ya, memindahkan utang. Ya. Muhtal orang yang berpindah piutangnya. Muhal alai orang yang kepindahan bayar utang. Ya. Saya ingatkan kembali biar nanti bisa mengerti dengan mudah. Jadi ada muhil orang yang memindahkan utang. Ya. Jadi muhil itu orang yang berhutang kepada muhtal. Tapi dia juga berpiutang kepada muhal alaih. Kata muhil begini kepada muhtal. Saya kan punya utang sama kamu. Ngomong dia. Saya kan punya utang sama kamu. Hai muhtal. Si muhal ada punya utang sama saya. Ente, ente ya. Ambil utang ente. Ambil duitnya, saya bayar utang saya sama kamu lewat muhal alaih. Kamu minta sama dia ya. Jadi saya pindahkan utang saya. Aturan saya berutang sama kamu wahai muhtal ya. Sekarang saya pindahkan utang saya ya kepada muhal alaih. Jadi kamu mintanya sama muhal alaih ya. Ya, kata si muhtal ya. Iya. Jadi ridho, syaratnya dia ridho nih dua nih. Si muhtal sama muhil. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi kalau muhtal orang yang kepindahan piutangnya. Jadi aturan dia ya punya piutang sama si muhil karena sudah dihawala maka ya dipindahkan kepada si muhal alaih. Piutangnya pindah ke muhal alaih. Kalau si muhal alaih dia kepindahan bayar utang, aturan bayar utangnya sama si muhil karena sudah hawala pindah kepada si muhtal gitu. Nah, kemudian maka jika uzur di sini fa in ta'azzara akhzuhu, maka jika uzur oleh mengambilnya ya si ya muhtal, uzur ngambil utangnya sama si muhal alaih yang udah dipindahin tuh, yang udah dihawalakan. Minhu darinya, dari si muhal alaih. Bi falsin, kenapa disebabkan fals? Ya. Disebabkan
Falas ini ya pailit miskin si muhal alai, tiba-tiba muhal alai miskin, bagaimana mau minta ya dibayar utangnya, dia susah. Hasala lil muhali alai, yang hasil ia miskin itu dengan bagi kepada muhal alai ya. Wa in koronal falsul hawala, tak sekalipun menyertai oleh ya oleh susahnya itu, oleh pailitnya ya, miskinnya pada waktu hawala au juhdin, yang kedua, kemungkinan kedua, atau ingkar ya. Siapa ingkar? Si muhal alai ai inkarun min uqlil awalati, artinya mengingkari daripada si muhal alai bagi awalah. Oh enggak berbuat hawalah ya. Dia enggak hawalah kan, dia enggak pindahin ya. Bukan bayar sama ente, saya tetap bayar sama si muhil gitu umpama. Audainil muhili, atau mengingkari utang bagi si muhil. Si muhil enggak utang ya, ya. Ya. Saya enggak utang sama si muhil gitu. Wa halafa, ini bacanya boleh halfin, boleh halafa, boleh masdar, boleh fi'il madhi. Dan dia bersumpah atasnya ya, atas mengingkarinya dia bersumpah. Ya. Saya ingkar ya, dia sumpah. Au bi ghairi dzalika, atau dengan selain demikian itu ya. Selain apa? Selain miskin ya, susah, falas ya, atau ingkar ya. Contohnya kata azzuzil muhali alih, seperti kuat muhal alih. Wah, orangnya kuat nih, berat nih orangnya, berat di mintanya susah. Wa mauti suhudil hawalati, dan mati para saksi hawalah ya. Para saksi hawalah mati, para saksi hawalanya mati. Lam yarji' mu'talu, maka si mu'tal enggak boleh menarik kembali ala mu'ilin atas si mu'il yang sudah melakukan hawala. Kalau begini hawalanya enggak jadilah, enggak bisa tetap jadi. Misya'in, dengan sesuatu apapun. Wa inja'ilan zalika, sekalipun ia tidak mengetahui itu, si mu'tal akan demikian itu. Demikian itu uzurnya. Wala yatakhayyaru, si muhtal tidak boleh memilih. Lau banal muhalu alaih muksiran. Ya. Ini kata sarannya enggak ada kurang manfaat ini goya ya, apa kata-kata ini. Ya. Karena sudah ada goya di depan. Dan tidak boleh milih ia si muhtal. Jikalau telah nyata oleh muhal alaih itu adalah susah, nggak boleh pilih. Ya udah sabar aja kalau susah. Jadi maksud itu muhal alainya susah, ya udah sabar. Ente kemarin nggak mau aja. Harusnya apa? Check and recheck. Cek dulu di lapangan, bagaimana orangnya, lagi kaya, lagi miskin, ya. Si muhal alainya. Wa in syurita yasaruhu, sekalipun disyaratkan akan mudahnya. Sekalipun disyaratkan akan mudahnya, mudahnya mu'al alaih. Orangnya mudah, gampang aja. Ya mudah orangnya kalau lagi miskin. Orangnya diambil, duitnya kagak ada. Ya orangnya gampang, tapi kalau duitnya kagak ada. Walau talabal muhtalu muhala alaih, jikalau menuntut oleh muhtal al muhala alaih, akan muhala alaih ya, jikalau menuntut muhtal akan muhal alaih, dituntut. Jikalau menuntut oleh muhtal akan muhal alaih ya. Jadi mu'tal ini nuntut kepada muhal alaih. Faqala, lalu dia berkata,
kata si Muhal Alaih, Amro Anil Muhilu, Muhil telah membebaskan aku dari utang itu. Qoblal hawalati, sebelum hawalah. Masa ente minta mana? Gitu. Orang kalau ngutang begini ya, mintanya mukanya manis-manis. Ya, giliran mau bayar utang, ya Allah cepat banget. Makanya jangan suka ngutang. Ingat nih, jangan suka ngutang. Jangan. Ya, apalagi ngambil punya orang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ngambil punya orang, lalu duitnya udah tumbuh di badan kita. Ya. Nangis tuh, senangis-nangisnya kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Ya. Dan keluarin duit yang udah kita ambil bagi orang. Apa? Sedekahin. Nyatin buat orang itu. Kalau udah tumbuh di badan kita hasil dari mencuri. Nauzubillah. Wa aqama bidzalika bayyinatan, dan ia si Muhal Alaih mendirikan dengan demikian itu. Dia bilang si Muhil sudah bebaskan utang kepadaku sebelum hawala, dia dirikan bayyinatan, bukti, saksi, dirin saksi. Sami sumiat, yang telah didengar, didengar ya sama Muhal Muhtal ya. Wa in kana al muhilu fil baladi, sekalipun adalah muhil berada di satu negeri. Ya. Summa al muttajihu, kemudian yang muttajih, pendapat yang kuat, anna lil muhtali, bahwa ya, pendapat yang kuat mah ya, bahwa bagi si muhtal itu arruju'a, boleh dia narik kembali. Beda ini dengan utangnya. Kalau tadi pendapat pertama enggak boleh. Al-muhli atas si muhil. Illa kecuali idza istamarra ala takzibil muhali alaih. Kecuali apabila tetap atas mendustakan muhal alaih. Si muhtal ini selalu mendustakan. Ini baru. Ya. Walau ba'a abadan. Ya. Jikalau menjual ia akan seorang hamba. Ada seorang jual budak. Dia jual akan seorang hamba sahaya, budak. Wa hala bi samani, dan dia hawalakan dengan harganya. Saya jual ini barang. Ya. Saya jual ini barang. Ya, saya jual ini barang. Dia jual barangnya. Kan ada duitnya. Nah, duitnya itu dia hawalakan. Dia hawalakan duitnya. Duitnya umama, kasih sana aja lah. Ya nama saya, kasih sana tuh. Karena si Ano, ya saya ngutang sama si Ano. Gitu ya. Summa tafakal mutabayi'ani, kemudian ya, sepakat dua orang yang bertransaksi itu ala uriyatihi, atas kemerdekaan budak itu. Waktal bai'i, pada waktu jual beli, pada waktu dijual. Ausabatat huriyatu, atau tetap oleh kemerdekaan budak itu. Hina idin, ketika itu. Mibayyinatin, dengan saksi, dengan ya bukti ya, saksi sama ya. Syahidat hisbatan, dia bersaksi dengan saksi hisbah ya. Dengan saksi hisbah, apa saksi hisbah itu? Kesaksian yang tanpa menuntut, baik didahului dengan dakwaan ataupun tidak. Jadi kesaksian enggak pakai diminta. Au aqama al abdu, atau si budak itu mendirikan saksi. Bukti itu saksi maksudnya. Maka kalau begini lam tasi al awalatu, enggak sah hawalahnya. Wa in kadzdzaba humal muhtalu fil uriyati,
wala bayinata. Ya. Wa in kadzaba umal mutalu fil uriyati wala bayinata falikulin minhuma tahlifuhu ala naf'il ilmi biha. Dan jika muhtal mendustakan keduanya, ya. Jika muhtal mendustakan keduanya, dua yang bertransaksi pada kemerdekaannya, fil hurriyati wala bayinata, dan tidak pada saksinya, maka fali kullin min huma, maka bagi tiap-tiap dari keduanya tahlifu, disumpahkannya, disuruh sumpah ala nafil ilmi, atas menafikan pengetahuannya, biha, dengannya, dengan merdeka. Wa baqiyatil hawalatu, hawalannya kekal, bisa. Wallahu a'lam bishawab.